Hey, teman-teman, berjumpa lagi dengan kelas menggambar Montessori yang luar biasa. Hari ini kita akan menggambar kambing dan rusa. Sama-sama hewan berkaki berapa? Ya, hewan itu berkaki 4, kambing kakinya 4, rusa kakinya 4. Yuk teman-teman, sekarang segera masuk ke kelas menggambar kambing dan rusa. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe ya. Adik-adik, bertemu lagi dengan Prime Edu TV Channel. Sekarang kita akan menggambar hewan ya. Hewan apa ya? Song the sheep. Ya, ini adalah kambing. Kita gambar setengah lingkaran. Pastikan ikutin langkah-langkahnya ya. Kemudian di dalam setengah lingkaran ada lingkaran lagi. Kemudian di dalam lingkaran lagi ada lingkaran kecil. Kasih lingkaran kecil satu lagi di bawahnya. Terus kasih dua lingkaran kanan dan kiri. Jadi apa? Jadi muka. Jadi mukanya kambing. Sekarang jangan lupa dibikin awan-awan. Awan-awannya kayak poni. Nah, terus naik awannya ke atas, sedikit ke atas. Nah, sedikit ke atas. Kemudian jangan lupa kasih ini telinga, sedikit aja, sedikit lagi. Nah, jangan lupa tanduk kambing di atas. Yang kunci satu kali lagi sebelah kiri. Oke, kita buat satu kali lagi ya. Kita buat satu kali lagi di sebelahnya, setengah lingkaran. Mata jangan lupa. Di bawah mata ada lingkaran. Dibikin hidung, mulutnya, ya, kemudian awan-awan. Di atas, kemudian telinga. Kanan dan kiri tanduknya. Yang runcing mengarah ke atas. Nah, sekarang badannya kita bikin ya. Pastikan adik-adik ikuti langkah-langkahnya ya. Awan-awannya lebih besar. Oke. Ulangi satu kali lagi stepnya ya. Setengah lingkaran. Mata kecil. Lingkaran besar, hidung, mulut, awan-awan di atas muka bisa menjadi rambutnya dari kambing. Rambutnya dari kambing kita buat. Jangan lupa tanduknya mengarah ke atas, telinganya juga jangan lupa. Kemudian badannya dari awan-awan yang besar. Awan-awan yang besar bisa jadi badannya kambing. Nah, sekarang kasih ekor mengarah ke atas. Set. Jangan lupa, kambing punya 4 kaki. 4 kaki. 1, 2, 3, 4. Nah, sudah jadi kambing. Sekarang kita kasih warna yuk. Yuk kasih warna yang cocok. Kakak kasih warna hitam, pink, dan coklat ya. Kita kasih warna ya. Telinganya kasih warna pink. Sedikit pink di sini, sedikit pink di sini. Kemudian mulutnya kasih warna pink. Kemudian matanya kasih warna hitam. Oke. Kemudian badannya kasih warna sedikit coklat. Oke, kita lanjutkan sendiri ya. Nah, berikutnya kambingnya coklat, hitam, pink, dan ya sudah. Coklat, hitam, pink, dan putih. Adik-adik diwarna sendiri ya. Kita akan menggambar rusa ya. Ikuti step-stepnya ya. Rusa. Rusa. Dibuat lingkaran dulu. Oke, setelah lingkaran. Ada satu lagi lingkaran di dalam lingkaran. Ada lingkaran kecil di dalam lingkaran. Ya. Kemudian buatlah telinganya 2. Telinganya pasti kanan dan kiri. 2. Ulangi lagi stepnya di sini ya. Ada yang kelupaan. Ini hidungnya. Oke, sini ya. Ulangi lagi satu kali di sini ya.
Oke, kita bikin rusanya satu kali lagi, kita ulangin biar lancar. Satu lingkaran, di dalam lingkaran ada apa? Ada lingkaran. Di dalam lingkaran kecil ada lingkaran kecil lagi. Jangan lupa telinga kanan dan kiri. Telinga kanan dan kiri, kemudian kita kasih hidungnya, terus lehernya, sudah. Jadi kan, ulangi lagi di sini ya. Yuk, kita ulangi satu kali lagi, rusa. Caranya bagaimana? Lingkaran, kemudian di dalam lingkaran ada lingkaran lagi. Di dalam lingkaran kecil masih ada satu kali lagi. Jangan lupa dibuat telinganya dua, kanan dan kiri ya. Kemudian hidungnya, sut, badannya, leher. Sampai berhenti di sini, kita bikin yang namanya geometri oval. Masih ingat kemarin? Oval. Nah, terus apa? Kita bikin detailnya. Kita bikin bulatan. Bulatan kecil, kita bikin bulatan kecil, bulatan kecil, ekornya sut. Kita ulangi di sebelah kanan lagi ya. Yuk, rusanya kita ulangin, bikin satu kali lagi biar lancar. Lingkaran, lingkaran, kemudian di dalam lingkaran ada apa? Ada lingkaran lagi. Ada lingkaran kecil di dalam lingkaran. Dua telinga di atas kanan dan di atas kiri. Ada hidungnya, ada lehernya, ada badannya. Bentuknya apa, geometrinya apa, kemarin namanya oval. Coba dicek di video kakak yang kemarin-kemarin ya. Ada ekornya, ada detail badannya. Badan rusa, pakai totol-totol, boleh. Kemudian kita tambah kakinya, cut. Di depan, dua, cut. Kaki di belakang dua, sut. Di belakang dua, sut. Ya, sekarang kita warnai. Warna yang cocok, tadi-tadi boleh pilih warna terserah saja ya. Kakak akan kasih warna coklat, ini. Kemudian orange, kemudian hitam. Yuk, kita kasih warna. Yuk, orange untuk detailnya badan. Coklat muda untuk badannya. Hitam untuk bentuk-bentuknya. Yuk, kita selesaikan sendiri. Adik-adik selesaikan sendiri ya. Coklat muda seluruh badan. Coklat muda, oranye untuk totol-totol badan. Ya, yuk selesaikan. Sudah jadi ya rusanya. Kasih warna oranye, coklat muda, dan hitam ya. Oke, terima kasih adik-adik. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Nantikan video selanjutnya. Bye-bye.